salim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu guru wali murid yang kami hormati, anak-anak sekalian, keluarga besar Al-Huda Joho Kalidawir yang saya banggakan dan yang saya cintai, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat rahmat taufik hidayah, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020, untuk tahun pelajaran 2020-2021, keluarga besar Al-Huda seluruhnya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Semoga dengan mensyukuri nikmat Allah pada hari ini, Allah selalu melimpahkan nikmat yang lebih besar kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kedua, salat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, hari ini adalah awal masuk tahun pelajaran 2020-2021. Marilah kita menata niat. Niat apa? Bagaimana? Dan selanjutnya kita harus siap. Setelah berniat, tentunya kita juga harus berbuat. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, untuk yang pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku kelas 1 untuk masuk ke lingkungan Al-Huda Joho Kalidawir. Ini adalah lembaga kita. Hari ini dimulainya kegiatan Matsama. Matsama kepanjangannya Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, untuk kegiatan Matsama insya Allah akan kami laksanakan dalam minggu pertama ini, dalam arti minggu pertama tahun pelajaran 2020-2021. Entah nanti waktunya 3 hari atau sampai 1 minggu penuh, itu nanti akan kami bicarakan bersama wali murid dan juga wali kelas masing-masing. Rencana kami kegiatan akan kami laksanakan baik itu secara daring maupun secara home visit. Kami punya beberapa tujuan pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan anak-anak tahu siapa pendidiknya dan bagaimana karakter pendidiknya. Kita nanti akan menumbuh kembangkan sifat pada anak itu untuk mencintai lembaga, menjaga nama baik alma mater, dan tentunya juga meraih cita-cita. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, untuk lebih jelasnya, mulai besok akan kita mulai pelaksanaan Matsama. Untuk hari ini kita buka kegiatan Matsama keluarga besar Al-Huda Joho Kalidawir dengan bacaan umum kitab, dengan harapan semoga kegiatan Matsama akan membawa perubahan yang besar kepada anak-anak semua, terutama kelas 1 dan nanti juga kelas yang kelas 2 sampai kelas 6 tentunya juga akan mengikuti kegiatan Matsama. Marilah kita buka dengan bacaan umum kitab. Ala hadini awala kulli niyatun shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.